Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Baru dua orang nih, shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan saudara tinggi dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya mengajak mari Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sehati. Kita pastikan bahwa setiap kita yang datang pagi hari ini tidak datang dengan tangan yang hampa, tapi kita mempersiapkan dan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sehati sepakat, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur untuk semalam yang telah berlalu. Dan hari ini kalau kami boleh ada, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami memulai hari ini dengan mencari wajah-Mu terlebih dahulu. Di dalam rumah Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik melalui pujian kami, persembahan kami, bahkan seluruh hidup kami bagi-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkenan atas setiap hati kami yang mau sungguh-sungguh datang berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami percaya juga Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah saat ini kami mau pastikan, kami mau sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak mari kita semua sehati. Kita mau lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahannya, saudara dan saya boleh ada di rumah Tuhan pagi ini. Hosanna, Hosanna.
Mari saya undang, mari bangkit berdiri saat ini, sama-sama kita nyatakan. Terima segala pujian dari setiap saudara dan saya pagi ini. Nyanyikan hosana. Lebih lagi katakan hosana. Hosana di hati yang
maya sekaralamu. Jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Biarkan kami menyembah lebih dari kemarin. Biarkan kami menyembah dari hari sebelumnya. Sebab kami tahu hanya hari ini yang kami miliki. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Sebab itu kami naikkan syukur. Kami berterima kasih pada-Mu ya Tuhan. Kami mau nyatakan ya Bapa, kami mau mengasihi-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Raja atas segala raja, Kau yang bertahta atas bumi dan surga. Kau yang berdaulat atas segalanya. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Bukankah Tuhan yang saudara sembah dan saya adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya? Dia setia dan sampai selama-lamanya dia tetap setia. Berapa banyak yang percaya? Mari sama-sama angkat tangan dengan saya. Sepakat dengan pujian ini, dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang luar biasa. How great. Mari nyatakan. Is our God. Sing with me. Sing with me how great. Amen. Is our God. And always be how great. How great is our God. Come on, sing with me. How great is our God. How great. How great. How great.
Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Engkau Allah yang sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh hebat dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau yang sudah memilih dan menetapkan kami akan sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sebab itu mampukan kami lebih lagi Tuhan. Apapun musim hidup kami, kami mau bersuka cita karena Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang datang pagi hari ini bukan hanya karena jadwal, tetapi kerinduan kita kepada Tuhan lebih lagi untuk menyukakan hatinya. Boleh berikan salam tos kanan kiri, bilang mari bersuka cita bagi Tuhan. Thank you.
oleh para nabi. Oh, sebab dari mula, sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, kaulah Tuhan atas tanahku. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan atas seluruh bangsa. Yesus saya bersyukur saudara. Saya kesaksian dikit ya. Harusnya hari ini sebenarnya saya gak bisa nyanyi loh. Karena beberapa hari kemarin tiba-tiba saya pilek, flu, batuk dan saya gak tahu kenapa. Saya nangis bukan karena saya sedih ya. Tapi saya terharu karena saya tahu saya sebagai pemuji. Ada hal-hal yang Tuhan ingin saya lakukan khusus dan saya harus mengorbankan apa yang menjadi kesukaan saya. Mungkin saudara bingung, apa kesukaan Feby ya? Saya suka makan sambal, saudara. Mungkin buat sebagian orang atau segelintir orang sambal gak masalah ya. Apalagi, tidak bermaksud untuk menunjuk. Tapi kita lihat bahwa kalau orang-orang yang dari Manado, Medan, mau makan sambal berapapun, mereka punya powerful, kayaknya gak masalah. Saya punya darah Ambon tapi hanya setengah. Jadi memang kalau makan sambal agak sedikit goyang suara saya. Dan berapa bulan terakhir kemarin saya sempat bandel saudara ya. Saya bandelnya gini, masa sih sambal doang gak boleh Tuhan? Tapi sebenarnya berapa tahun yang lalu saya udah pernah kejadian saya punya amandel yang selalu kumat setiap bulan. Karena setiap kali habis pelayanan saya pikir saya harus makan, saya pengen makan sambal kesukaan saya. Sekali lagi, ini hanya berlaku buat saya gak tahu buat saudara ya. Beberapa tahun yang lalu Tuhan sudah sembuhkan dan saya terima kesembuhan itu sampai hari ini gak pernah kumat, amandel saya gak pernah bengkak, gak pernah merah. Tapi dalam perjalanan waktu yang namanya kedagingan tetap aja pengennya ya dikit aja, kenapa sih Tuhan? Masa sih gak boleh gitu. Beberapa bulan terakhir saya mengulang hal yang sama. Setiap kali habis pelayanan saya merasa ya kesukaan saya sambal. Karena udah makan sambal nasinya 2 piring gitu ya. Intinya pokoknya balas dendam habis pelayanan gini pasti makan sambal. Sampai
saya minta sama Maeda, saya jangan dijadwal dulu. Karena buat saya ini bukan masalah sambelnya. Sebelum saya memutuskan mengambil satu keputusan, dalam 2 minggu terakhir, Tuhan izinkan saya mendengar khotbah, teguran-teguran yang halus. Sampai begini, sampai di titik begini. Kurang lebih ya. Apa yang menjadi kesukaanmu? Dan kamu tahu, tidak semua hal itu berguna dan baik buat kamu. Serahkan itu padaku. Karena aku mau kamu pakai pita suaramu untuk memuliakan aku. Saudara, ini gak kelihatannya mungkin sepele, hanya sambal aja. Tapi buat saya itu kedagingan loh. Buat saya itu sulit loh. Di saat teman-teman saya makan sambal, makan nasi bebek pakai sambal, saya gak makan sambal kayaknya. Aduh, Tuhan, hanya sambal doang. Tapi saya tahu, ketika Tuhan sudah menetapkan saya untuk menjadi pemuji, menjadi pelayan Tuhan, ada hal-hal yang saya harus korbankan. Bukan untuk saya, tapi untuk kepentingan Tuhan. Hal sederhana, tapi saya ingat bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan saya berapa tahun yang lalu. Kenapa saya jatuh lagi dengan kedagingan saya hanya karena perkara sambal? Ya dibalikin lagi, semua boleh kamu makan, tapi apakah semua itu berguna? Semua boleh kamu lakukan, tapi apakah itu memuliakan namaku? Kurang lebih Roh Kudus menegur saya seperti itu, saudara. Sejak bulan 7 saya memutuskan, oke Tuhan, dengan kerelaan hati, dengan benar-benar memberikan apa yang tidak baik buat saya dan saya serahkan pada Tuhan. Mungkin buat saudara itu gak masalah, tapi ternyata buat saya tidak berguna. Saya serahkan dan saya bilang, Tuhan, kalau dulu Tuhan pernah memutuskan saya dari hal-hal yang tidak baik, dari tubuh saya, dari kebiasaan yang buruk, saya percaya hal yang sepertinya tidak berdosa, tapi ternyata mendatangkan celaka buat saya serahkan sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mampukan. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Karena sebelah kanan kiri semua makan sambal, saya berusaha untuk tidak. Dan saya tahu Tuhan yang memampukan bahwa tidak mudah buat saya. Dan 3-4 hari lalu saya demam, saya mulai flu, batuk. Saya bilang, Tuhan, saya gak makan sambal loh. Saya merasa saya gak buka celah apapun. Tapi Roh Kudus ingatkan, bukankah peperangan tidak dimulai dari sesuatu yang kamu lakukan akibat sebab akibat. Tetapi iblis bisa mencobai dengan cara apapun. Dan bagaimana imanmu tetap bertahan dan percaya bahwa ketika kamu memuji aku akan melakukan untukmu. Saudara, tidak mudah untuk memimpin di sini dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Tapi saya tahu, saya tidak sedang perform buat Bapak Ibu Saudara. Saya sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau suara saya agak bindeng, saya tidak untuk diterima, enggak. Tapi saya mau bilang, Tuhan baik. Hari ini saya bisa bernyanyi, hari ini saya bisa mimpin pujian, semua hanya karena Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan saya tahu, Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tapi bukan berarti setelah turun mimbar saya makan sambal lagi, enggak saudara. Saya sudah bilang, saya sudah korbankan ini Tuhan, kesukaan saya. Karena saya tahu ini tidak berguna. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat saudara yang mendengar. Apa yang menjadi kesukaan saudara yang sebenarnya itu tidak berguna? Dengan kerelaan hati, Tuhan hanya ingin kita berikan. Karena Tuhan mau tubuh kita yang adalah bait Tuhan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya satu hal, bahwa kuasa Tuhan tidak terbatasi oleh apapun. Ketika kami datang kepadamu Bapa, Engkau yang bekerja memulihkan, Engkau yang bekerja memberikan kami kemampuan untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan di titik terendah hidup kami pun, Tuhan sudah membuktikan Kau sanggup mengangkat kami, membuat kami berharga, sebab kami adalah biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak mari setiap kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak, Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, Ku kagumi.
Thank you.
Engkau yang ku percaya. Engkau yang semuanya saudara-saudara, selamat pagi, segar, amin. Dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan, amin. Saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya akan ngomongin tema khotbah yang cukup penting, judulnya obat depresi, saudara-saudara. Kenapa? Karena lately banyak orang stres ya, saudara-saudara ya. Bali sekarang tuh amsyong loh macetnya, beneran deh. Ternyata udah gak kalah sama Jakarta kalau diadu macetnya, saudara-saudara ya. Anda bayangin Anda bisa pergi pagi, terus pulang bisa malam juga, itu juga macet banget juga. Itu bikin orang-orang, terutama barang banyak orang lokal, itu jadi stres karena banyak sekali pendatang sekarang ke Bali. Katanya mau healing, makan tuh healing. Macet juga di sini soalnya, makanya hari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa menangin depresi-depresi yang kita alami dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Oke, saya akan mengambil sebuah kata yang sangat hype sekali sekarang di kuping-kuping anak-anak muda. Kata itu namanya anxiety, saudara-saudara ya. Lagi hype nih ya, anak-anak muda pasti, wow anxiety, dikit-dikit anxiety, aduh gue anxiety banget ya, aduh gue... Gue mau self healing nih, aduh gue mental health nih, dikit-dikit ngomongnya seperti itu. Sakit mental, depresi, stres, apapun bisa segala macam. Yang lebih takutnya lagi adalah dia mendiagnosa diri dia sendiri lewat Google yang dia buka. Padahal belum tentu yang dia buka itu benar, saudara-saudara. Kan serem. Nah, saya mau bilang sama saudara-saudara semua, dengar baik. Sebagai orang Kristen kita boleh takut loh. Halo? Boleh takut normal. Saya pun ada rasa takut. Pak Peter pun ngerasa takut. Saya percaya kalau entertainment anaknya gak jalan pun takut juga beliau. Lo iya dong deg-degan, kalau enggak sumber makannya dari mana? Ya wajar takut. Khawatir boleh gak? Boleh juga. Wajar banget. Gak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang gak pernah khawatir, saudara-saudara. Itu wajar banget. Itu sebuah respon yang normal yang keluar dari seseorang yang segala sesuatunya gak sesuai dengan apa yang dia mau coba rancangkan ya. Itu normal. Tetapi tau gak yang gak normal apa? Kalau Anda takut dan khawatir yang berlebihan. Kok gak ada yang amin? Berlebihan. Anda tau gak arti berlebihan itu apa? Lebay. Yang harusnya gak dipikirin, Anda pikirin. Yang seharusnya belum kejadian, Anda pikirin. Ngapain orang belum kejadian, lu pikirin dodol aja hidup lu. Ngerti gak saudara-saudara? Takut dan khawatir berlebihan itu harusnya gak perlu kita... Ada dalam pikiran kita takut, itu normal. Khawatir, normal. Tapi kalau sampai berlebihan, maaf ya saya mesti ngomong ini, Anda sedang menghina Tuhan loh. Halo? Anda sedang menghina Tuhan, kenapa? Karena di masa lalu Anda punya masalah gak? Tadi kita barusan dengar Kak Febi bilang apa? Saya nih sudah Tuhan tolong loh. Dari amandel saya yang gede nih, bengkak gara-gara makan cabai. Tuhan tolong udah sembuhin. Udah terbukti kok pertolongannya, nyata. Saya mau tanya, di masa lalu banyak masalah gak? Bukan banyak doang, banyak banget saudara-saudara ya. Lewat gak semuanya? Siapa yang tolong? Tuhan siapa? Tuhan banyak di dunia ini. Tuhan siapa? Jangan marah-marah dong, galak banget. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sama menolong Anda di masa lalu Anda adalah Tuhan Yesus yang sama dengan kuasa yang sama dan kasih yang sama mampu menolong Anda di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Makanya gak perlu takut berlebihan. Santai aja. Kalau kata anak zaman sekarang, chill bro. Bilang kanan kirinya, chill bro. Gitu. Pemain musik boleh bantu saya gak ke depan? Pemain musik bantu saya. Saya kalau khotbah ya suka nyanyi ya saudara-saudara karena dasarnya penyanyi. Karena saya percaya saudara-saudara semua bisa terbantu
waktu saudara-saudara memahami poin demi poin, saudara-saudara dengan puji-pujian. Amin, saudara-saudara. Sebelumnya kita buka satu ayat dulu, saudara-saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang... Kalau udah jelas-jelas, di sini ada perintahnya, serahin sama Tuhan aja. Artinya apa? Ya gak usah dipikirin, biar Tuhan yang pikirin, ngerti gak? Waktu saya nih pandemi gak punya uang, saudara-saudara. Beneran deh, anak saya walaupun gak tahu saya gak punya uang, saudara-saudara, dia percaya papanya bisa kasih dia makan. Ngerti gak? Anak kita gak perlu tahu kita susah kayak gimana, tapi mereka tahu pasti papanya bakal kasih kita makan. Makanya Alkitab tuh bilang belajar dari anak-anak. Gak peduli apapun keadaan orang tuanya, gak peduli keadaan orang tuanya seperti apa, tapi anak-anaknya percaya bahwa bapaknya akan menjaganya. Sama juga dengan kita, kita anak-anaknya Tuhan. Gak perlu khawatir, Tuhan yang akan memelihara kita. Ada satu lagu lama ya, waktu saya SMP malah saya taunya, saudara-saudara. Saya 43 tahun nih, saudara-saudara sekarang. Ya, tapi saya tahu lagu ini dari saya SMP. Yang ngajarin lagu ini saya, senior saya waktu itu namanya Glenn Fredly, saudara-saudara. Masih cungkring, masih jelek zaman itu. Ya kurus, hitam, dekil, saudara-saudara. Tapi dia ngajarin saya belajar suara 2 sama suara 3 waktu itu. Nah, lagu inilah lagu yang pertama kali diajarin kepada kami untuk pecah suara. Lagunya kayak gini, minta di IG boleh? Apakah kau payah mencari-cari? Tahu lagunya? Sama-sama ya. Dan apakah kau payah berkeliling? Yes. Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Katakan sekali lagi, apakah kau payah? Come on. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Kemana? Pada kaki Yesus serahkanlah. BPCC katakan serahkanlah. Masih belum serahin masalahnya sama Tuhan nih, mukanya masih bete begitu. Coba kasih lihat muka sukacitanya kalau diserahin sama Tuhan masalahnya gimana. Coba lihat kanan kirinya kasih lihat senyumnya. Nah gitu dong, saudara-saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yuk. Katakan, apakah kau payah? Gak kedengeran suaranya lebih keras dong. Sama-sama lambaikan tanganmu, kawan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindi hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti sama-sama lambaikan tangan, saudara-saudara, come on. Serahkanlah. Segala beban. Oh, 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 serahkanlah.
segala duka menjadi suka. Berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Saya harap jangan cuma jago nyanyi doang ya. Jago menghidupi nyanyian juga. Karena setiap puji-pujian rohani itu tuh firman Tuhan juga. Maka tadi Bapak Gembala bilang, saudara-saudara, Tuhan bisa ngingetin kita dari banyak hal. Terutama pujian-pujian. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Oh sekali lagi, tepuk tangan dong, praise and worship team-nya luar biasa banget ya. Keren, saudara-saudara. Berasa lagi manggung di kape-kape, saudara-saudara. Oke. Anxiety itu ternyata, atau depresi, itu gak muncul tiba-tiba loh. Gak kayak kita lagi bangun tidur, kayak tadi pagi ini tiba-tiba pas saya bangun, kok saya sakit kepala ya, kenapa ya? Gak kayak gitu, saudara-saudara. Anxiety atau depresi itu muncul, itu ada triggernya. Ada sebabnya. Ada sesuatu yang terjadi dulu baru tiba-tiba. Ada tuh depresinya. Nah, kita mau belajar nih supaya Anda bisa meneliti kenapa saya bisa depresi, kenapa saya bisa stres, kenapa saya bisa ini dan itu. Ada tiga hal at least yang saya mau coba jabarin sama Anda. What is the trigger for anxiety? Yang pertama, karena Anda takut. Takut apa aja? Takut karena keadaan tak sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai entertainment saya percaya kok, Michael, teman-teman, Pak Peter, pasti udah punya rancangan-rancangan tahun 2020. Sama juga dengan kami, saudara-saudara. Saya waktu 2020, Juli, saudara-saudara, saya penyanyi rohani pertama yang diundang akan konser rohani di Toronto, saudara-saudara, waktu itu. Wah, saya happy banget, bangga banget, saudara. Pertama kali loh, penyanyi rohani kan banyak, kenapa yang dipilih saya bangga banget waktu itu. Tiba-tiba, dia datang loh pandemi. Kan ngeselin banget kan. Udah punya rencana panjang lebar segala macam, datang tuh si pandemi. Mulai takut dong. Saya ini gak kerja sama gereja loh, saudara-saudara. Saya ini kerja langsung sama Tuhan. Jadi waktu ada gereja yang undang saya pelayanan, itu Tuhan titipin berkatnya di sana. Jadi saya gak kerja sama satu gereja dan digaji sama gereja, enggak. Waktu pas pandemi kemarin tutup semua. Akhirnya apa? Pengeluaran tetap jalan, tapi pemasukan gak ada. Kan uang sekolah gak bisa dibilang pakai bayar, haleluya, saudara-saudara. Anda ke sekolah Bapak Ibu, haleluya, gitu. Gak bisa, jalan terus itu. Yang kata pemerintah waktu itu bisa minta cicilan dipanjangin supaya lebih kecil. Gak bisa, saya udah coba, semuanya gak bisa. Takut dong, keadaan tak sesuai sama kita. Deg-degan, bingung mau gimana. Saya kan percaya apa yang saya alami, saudara-saudara alamin waktu itu. Bener gak? Takut semua, aduh gimana nih ya. Stres nih kita semua. Doanya gak dijawab-jawab. Bertahun-tahun menikah, belum punya anak. Bertahun-tahun menikah, minta Tuhan kasih keturunan, belum dikasih juga. Dia takut. Takut apa? Kan omongan orang, kan biasanya kita begitu ya. Belum nikah, disuruh, kapan nikah? Udah nikah, ke kondangan lagi, tanya, kapan punya anak? Udah ke kondangan lagi, udah punya anak, kapan yang kedua? Lah lama-lama kita kok nikah jadi buat orang lain nih? Apa-apa orang lain, apa orang lain ngomong. Makanya dengar baik, saudara-saudara. Kalau ada orang yang ngomong gini, kapan hamilnya? Lu aja duluan bilang gitu, saudara-saudara. Emang gampang. Jangan pernah melakukan sesuatu demi untuk orang lain. Karena Anda akan menyesalinya. Kalau Anda belum siap, nikmatin pacaran dulu.
Beneran, saya gak ada masalah. Daripada Anda gak siap, Anda punya anak, terus Anda gak jadi orang tua yang baik. Rusak loh generasi berikutnya. Kalau belum dijawab doanya, jangan takut dulu, serahin semua sama Tuhan aja. Tuhan tahu kok kapan kasih waktu yang terbaik buat kita. Kita gak perlu ngejar-ngejar Tuhan, karena kalau Tuhan belum buka juga gak bakal kebuka kok. Anda mau gedor-gedor, teriak-teriak, woi, kayak saya dulu, saudara-saudara. Saya masuk sekolah, itu 7:30 udah dikunci pintunya sama kepala sekolahnya, kita udah gak bisa masuk, saudara-saudara. Tapi emang dasarnya pengen madol aja ya, saudara-saudara ya. Itu 7:50 kita baru datang sampai sekolah tuh. Ya ditutup, bukain dong bu, tolong bukain, gak bisa. Ya udah deh, karena ibu bilang gak bisa, kita madol aja. Jadi tujuannya memang dari awal tuh mau madol sebenarnya. Tapi gak dibukain, saudara-saudara. Seperti itu, kalau Tuhan belum buka gak bakal kebuka. Mau seteriak apapun Anda, mau ngelakuin apapun gak bakal buka. Ya udah, jalanin aja lah. Bilang kanan kiri, udah jalanin aja. Percaya aja sama Tuhan. Amsal 3 ayat 25 sampai ke 26. Janganlah takut kepada apa? Kejutan yang tiba-tiba. Kan kalau kayak pandemi kemarin tiba-tiba kan? Kita takut. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jangan takut. Atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran kita. Dan akan menghindarkan kaki kita dari segala jerat. Orang anak saya, kalau jatuh saya yang khawatir kok. Kalau anak saya gak bisa makan saya yang khawatir kok. Kalau kita tahu kita anaknya Tuhan, kenapa kita perlu khawatir? Orang Bapa di surga kita aja yang jagain kita kok. Amin, saudara-saudara. Sampai hari ini saudara-saudara masih bisa bernafas, cakep-cakep, ganteng-ganteng kemari. Ya, padahal ibu-ibu bangunnya dari subuh tadi dandan 2 jam saudara-saudara ya. Waduh, pakai bedak langsung segini, pok begitu, biar putih banget gitu ya. Anda tahu, sampai sini dengan keadaan selamat, semua karena Tuhan loh. Bangun di pagi hari, saudara-saudara bisa menghirup udara segar, gara-gara Tuhan loh. Bapak, ibu, saudara kita yang sedang barusan penyerahan anak, saudara-saudara, nyiapin segala sesuatu, sampai sini dengan keadaan selamat dan bisa diberkati, semua gara-gara Tuhan loh. Jadi jangan pernah mikirin mujizat Tuhan itu di sesuatu yang besar doang. Tapi Anda bisa bernapas di pagi hari pun, itu mujizat daripada Tuhan. Nyampe ke sini dengan selamat, itu pun mujizat daripada Tuhan. Kak Febi tadi bisa nyanyi dengan luar biasa, saudara-saudara, walaupun ada kekurangan, itu pun mujizat daripada Tuhan. Jadi gak usah takut. Tuhan akan menjadi sandaran kita. Dan akan menghindarkan kaki kita dari setiap jerat. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, apa yang bikin kita triggernya jadi anxiety atau depresi, saudara-saudara? Karena suka overthinking. Anda tahu gak maksudnya overthinking apa? Belum kejadian, tapi udah dipikirin. Yang bego siapa? Ya kita, nah tak ngaku. Ngapain belum kejadian dipikirin? Yang perlu dilakuin apa? Jalanin aja. Emang kalau misalnya Anda mau nikah, Anda mikir dulu, entah kalau kita nikah, terus kita begini-begini, gimana ya? Ya gak bakal kawin-kawin, saudara-saudara. Anda waktu nikah dulu modalnya apa? Yuk kita jalanin aja bareng-bareng. Kayak kita ke pom bensin, mulai dari nol ya. Nah kayak gitu saudara-saudara, jalaninnya bareng-bareng. Gak ada rumus pernikahan supaya bisa awet seumur hidup, gak ada saudara-saudara, gak ada. Semua tuh setiap keluarga punya caranya masing-masing mengatasi itu semua. Yang ngaku kalah ya minta cerai aja, udah gitu aja. Cerai itu menurut negara loh, di mata Tuhan tetap satu loh. Anda ada tanda tanganin surat negara, apa di hadapan Tuhan ada tanda tangan? Gak ada, berkat yang turun. Dan berkat itu selalu ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Mau Anda kawin lagi, urusan Anda itu Anda berzina berarti. Tapi dalam Tuhan gak ada perceraian. Berkat Tuhan itu diturun cuma sekali. Sekali. Sama seperti Yesus mati buat kita, cuma sekali. Tuh, yang mau mikir buat cerai, dengerin ini baik-baik. Cerai itu cuma kata-kata di negara. Tulisan doang. Tapi pernikahan di mata Tuhan itu setelah diberkati, itu cuma sekali seumur hidup. Ingat, walaupun ayatnya ada, ingat, ada ayat-ayat yang lain juga yang lebih penting bilang bahwa dua lagi bukan satu. Ya, satu lagi bukan dua, saudara-saudara. Dan Tuhan membenci apa? Perceraian. Mesti ingat itu, saudara-saudara. Kalau kita tahu semua ada jalan keluarnya, ngapain mesti overthinking? Roma 12 ayat 3.
Firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Apa kata-katanya saudara-saudara? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah apa? Kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Gak usah mikirin hal-hal yang di luar pikiran kita. Karena bagian itu miliknya Tuhan. Kok gak ada yang amin sih? Gemes saya saudara-saudara. Karena bagian itu miliknya Tuhan. Ngapain Anda pikirin? Emang Anda Tuhan? Bisa gak ngukur langit ke bumi ukurannya berapa? Gak bisa kan? Kalau sampai gak bisa ya udah serahin aja sama Tuhan. Karena yang bisa ngelangit itu cuma Tuhan. Tuhan kita itu gak bisa Anda pikirkan secara logika. Kalau Tuhan kita pikirkan secara logika, berarti dia gak ada bedanya sama kita sebagai manusia. Makanya kenapa dia tuh gak bisa dipikirin secara logika. Banyak kan teman saudara-saudara kita yang bilang, saudara-saudara, Tuhan kok jadi manusia, gak masuk akal. Emang gak masuk akal, karena itu Tuhan. Kalau semuanya masuk akal, ya berarti bukan Tuhan dong. Gimana sih? Karena dia gak masuk akal, makanya dia cocok jadi Tuhan. Firman yang berjumlah jadi manusia, masa firman jadi manusia gak masuk akal? Memang gak masuk akal, Dodol. Ya kalau misalnya masuk akal ya gak jadi Tuhan dong. Memang Tuhan itu gak masuk akal. Mati buat orang-orang, semua orang di dalam dunia ini supaya bisa mendapatkan kita ke pengampunan. Gak masuk akal. Memang gak masuk akal. Itulah Tuhan kita. Makanya kalau ada hal-hal yang lebih tinggi gak usah dipikirin. Jalanin aja. Saya kalau punya masalah, saudara-saudara, saya gak pernah bilang ini loh, Tuhan lewatin dong masalah ini. Enggak, karena saya percaya salah satu cara untuk bisa naik kelas adalah lewatin ujian. Kalau Anda mau naik kelas tapi ngelewatin ujian, bisa nyogok di sekolah. Tapi di Tuhan gak bisa, saudara-saudara. Harus lewatin ujian. Dan ujian tuh gak ada yang enak. Kak Febi, pernah jalanin ujian yang enak? Gak pernah. Satupun dari kita gak ada pernah jalanin ujian yang enak. Tapi kita mesti jalanin. Dan waktu kita ngelewatin, kita udah di level yang berbeda. Level yang lebih tinggi. Dan kita menjadi serupa dengan Tuhan kita. Amin. Gak usah pikirin macam-macam, saudara-saudara. Jalanin aja. Jangan sampai hidupan kita dikontrol sama keadaan kita. Tapi biarkanlah iman kita yang ngontrol keadaan kita. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, triggernya apa? Saudara-saudara yang ketiga, trauma masa lalu. Kenapa bisa ada orang depresi? Karena nginget yang masa lalu aja. Gagal, 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 gagal. Sama seperti saya dulu, benar. Saya seperti itu. Waktu papa saya bangkrut, saudara-saudara. Waktu papa saya bangkrut tahun 97. Kita susah loh. Beneran susah banget. Papa punya utang sama bank 300 juta, rumah kami disita sama bank. Saya gak bisa sekolah sama anak saya lagi. Pasti salah ngomong dong saya, saudara-saudara ya. Sama adik saya gak bisa sekolah. Kenapa? Karena gak punya uang sama sekali. Akhirnya mama kerja mati-matian. Papa cuma ngapain? Ngelakuin tiga hal. Makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Tuh yang papa lakuin. Saya gak salahin papa saya untuk stres. Ya. Kasih waktu mau stres gak apa-apa. Tapi ingat, lu punya anak sama istri. Lu mesti bangkit at least buat mereka. Iya dong, bapak-bapak kan itu yang mesti dipikirin. Bangkit buat anak-anak. Buat istri. Gak apa-apa saya enggak. Terus berlarut dalam hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya, saudara-saudara. Hancur berantakan semuanya. Dan itu yang bikin saya trauma. Waktu saya tahu istri saya hamil. Saya senang loh. Wih, hamil loh. Puji Tuhan. Tapi at the same time saya takut. Karena saya gak pernah punya figur papa yang baik. Kita mesti sadari loh, cara kita ngurus anak kita itu gara-gara kita ngewarisin apa yang papa mama kita ajarin kepada kita. Benar gak? Kalau dulu, kalau Anda ngelihat ada orang yang suka teriak-teriak, saudara-saudara, itu gara-gara papa mamanya dulu suka teriak-teriak sama papa mama yang sekarang nanganin anaknya. Semua tuh legacy, turun-menurun, saudara-saudara. Nah waktu saya tahu papa saya seperti itu, saya gak mau jadi kayak papa saya. Saya takut, trauma di masa lalu. Ada tuh yang terjadi apa? Tuhan kasih hikmat kepada saya. Apa yang terjadi sama papa kamu belum tentu terjadi sama kamu. Karena kamu punya saya. Kita punya backingan. Backingannya siapa? Yesus Tuhan kita. Jadi gak perlu takut, jalanin aja. Ahmad Dhani pernah tulis lagu, keren banget saudara-saudara. Lagunya liriknya begini. Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari.
kegagalan hari ini bukanlah berarti kegagalan esok hari. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Usah kau menangisi hari kemarin. Dia aja bisa ngerti. Itu ngambil dari Alkitab loh. Kesusahan sehari untuk sehari. Besok hari punya kesusahannya lagi. Ngapain pusingin yang besok? Pikirin aja hari ini, jalanin aja. Ucap syukur aja sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan rahmat yang begitu luar biasa buat kita semua untuk hari-hari ke depan. Amin. Jadi kalau tiga hal ini Anda pernah pikirin sampai sekarang juga, yuk berubah yuk. Supaya kita bisa tenang menjalani kehidupan kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, saudara-saudara. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan, nah ini penting, bukan cuma doa doang ternyata. Ada yang selanjutnya apa? Permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi gak cukup doa doang. Ada harus tindakan yang kita kerjakan. Saya kemari saudara-saudara, mesti ada minta tolong Pak Daniel dulu buat jemput saya kemari. Gak bisa saya jalan kaki kemari, ojek-ojek gitu. Ya. Ojek pun kan perlu ada prosesnya. Mesen dulu apa sekarang baru nyampe kemari. Kalau gak ada Pak Daniel, saya tadi mungkin telat sampai sini, saudara-saudara. Dengar baik. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Gak usah takut. Serahin semua sama Tuhan. Dia Tuhan terbaik buat kita. Good news-nya hari ini, saya punya tips-nya. Sebagaimana kita bisa memanage anxiety kita, obat depresi kita. Siap belajar? Kita akan panjang kira-kira poinnya ada 200, saudara-saudara. Amin? Amin-amin aja. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari depresi? Yang pertama, ini penting banget, Anda mesti camkan ini. Anda mesti berdamai dengan keadaan. Anda harus berdamai dengan keadaan. Kalau Anda gak berdamai dengan keadaan Anda, percayalah Anda gak bakal pernah bisa maju ke depan. Gak pernah. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat ke 18. Sudah? Amsal pasal 23 ayat ke 18. Karena apa saudara-saudara? Masa depan sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Udah. Damai sama keadaan, move on. Jangan ingat-ingat lagi, maju ke depan. Pandemi adalah contoh yang paling tepat untuk kita belajar menerima keadaan. Ingat gak awal pandemi kita stres? Kita pikir sebulan, dua bulan, tiga bulan, wah tenang kita. Ternyata lanjut sampai dua tahun loh, stres. Ternyata memang kita dasarnya adalah orang-orang yang bisa beradaptasi. Saya kemarin ketemu Pak Erik cerita sama saya, saudara-saudara waktu 97 beliau dari Jakarta pindah ke Bali. Enggak gampang pindah ke Bali, saudara-saudara, dari kerusuhan itu kemarin, 98. Tapi kemari adaptasi. Kita ini, we are a man of adaption. Kita ini orang yang sangat bisa beradaptasi dalam lingkungan apapun juga. Buktinya Anda dari gereja mana bisa kemari? Beradaptasi lagi di sini. Berarti kita adalah orang yang bisa beradaptasi. Kalau kita bisa beradaptasi dimanapun lingkungan kita berada, harusnya dengan keadaan kita pun juga bisa beradaptasi. Halo? Jangan stres mulu dibawa-bawa yang dulu diingat. Omongan mertua 10 tahun yang lalu diingat-ingat. Padahal orangnya udah mati, saudara-saudara. Ingat terus. Lu ingat gak tuh, mama lu ngomong apa sama gue? Yang, mama udah mati, aku masih sakit hati. Bodohnya aja sakit hati. Damai sama keadaan. Dengar baik, saudara-saudara. Karena kalau Anda gak berdamai dengan keadaan, apa yang Anda sedang lakukan tuh bisa nular ke orang lain loh. Loh, beneran saya gak bohong. Saya cerita ya, saudara-saudara. Waktu papa saya begitu, saudara-saudara, keadaan ini gak bisa damai, saudara-saudara. Efeknya penular kepada saya malas di rumah. Akhirnya karena saya malas di rumah, kenapa? Karena saya ngeliat papa saya cuma tidur, makan-makan, nonton doang, tiga doang itu. Akhirnya saya benci banget sama dia, akhirnya saya cari tempat lain. Karena gak nemuin surga di rumah, saya cari surga tempat lain. Dan tapi yang saya cari surganya salah.
saya jadi bandar narkoba, pakai narkoba, ikut geng motor, hamilin anak orang, ngerampok orang. Semuanya saya lakuin gara-gara apa? Gara-gara seorang papa yang tidak berdamai sama masa lalunya. Efeknya ketularan kepada anaknya. Bahaya loh kalau saudara-saudara gak berdamai sama masa lalu Anda. Karena apapun yang Anda ngomongin, Anda kan ngasih motivasi yang sangat buruk kepada generasi berikutnya. Kalau Anda belum berdamai. Apalagi kalau Anda lagi marah sama seseorang. Jangan pernah ngomong sama seorang lain. Apalagi sama keturunan Anda. Karena Anda bisa menimbulkan apa yang namanya kepahitan yang menurun. Pernah gak ngelihat kenapa bisa ada orang tua yang berantem, terus tiba-tiba anaknya juga jadi ikut-ikutan berantem. Gara-gara nurun dari orang tuanya ngomongin terus keburukan-keburukan sampai akhirnya nular ke anak-anaknya. Kalau Anda gak bisa berdamai sama masa lalu Anda, percayalah Anda akan nularin semuanya kepada orang lain. Hari ini berdamai, saudara-saudara. Minta kekuatan Tuhan. Untuk selalu kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Terus minta Tuhan, Tuhan pulihkan saya, pulihkan saya. Pulihkan saya, pulihkan saya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Anda tahu gak, saudara-saudara, kenapa setiap kali saya pujian seperti ini, saya selalu kasih mic saya kepada saudara-saudara semua. Saya selalu minta gak ditonton, karena ini bukan pertunjukan. Ini adalah bagian daripada penyembahan. Penyembahan itu ngajak orang nikmatin Tuhan. Kalau nonton, saudara-saudara, Anda sedang lihat sebuah show yang kami kasih tahu di sini. Tapi bukan, yang kami kerjakan di sini bukan show. Kami sedang mengimpartasikan sesuatu ke hidup Anda. Supaya Anda bisa menghidupi itu dan menikmati hadirat Tuhan. Jadi saya mohon, waktu kita nyanyi lagu ini, kita nyanyi dari hati kita yang paling dalam. Amin. Bisa lakukan itu? Bisa lakukan itu? Boleh saya dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara-saudara? Bersyukur selalu. Say. Katakan,
dengan namanya yang dahsyat itu, saudara. Oh Yesus, ku, kau sangat ku cinta. Amin. Jangan jadi orang yang menghidupi Matius 15 ayat 8. Saudara, coba buka ayatnya. Minta tolong tim multimedia. Saya semenjak tahu ayat ini, saya bertobat dalam memuji Tuhan. Beneran. Matius 15 ayat 8, saudara-saudara. Saya bertobat, saudara-saudara, gara-gara saya tahu ayat ini. Dan saya gak mau jadi orang yang seperti ini. Lihat, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripada aku. Jangan biarkan, saudara-saudara, tiap kali memuji Tuhan, cuma pakai ini. Tapi juga pakai ini. Karena orang yang nyanyi atau muji Tuhan dengan hatinya, message-nya sampai ke Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan biarkan cuma sekedar lip service, tapi jadilah bagian dari kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Yang kedua, jadi obat depresinya apa, Pak Martin? Yang kedua, yang pertama tadi apa? Berdamai dengan keadaan. Yang kedua, berharap hanya kepada Tuhan. Anda gak bisa berharap kepada pikiran Anda, gak bisa. Anda gak bisa berharap kepada planning Anda, gak bisa. Walaupun Anda bisa menuliskan sesuatu rencana, perlu itu. Tetapi jangan sandarkan pengertian Anda kepada rencana Anda. Tapi sandarkan setiap apa yang Anda mau taruh kepada pengertiannya Tuhan. Baru bisa terlaksana yang terbaik. Dengar baik, karena yang terbaik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi yang terbaik dari Tuhan, walaupun sekarang kita gak ngerti maksudnya, itu adalah yang terindah buat kita. Amin, saudara-saudara. Berharap aja sama Tuhan, karena gak ada yang bisa kita harapkan lagi dari kehidupan kita. Ulangan 31 ayat ke-6, saudara-saudara. Ulangan pasal 31 ayat ke-6. Kuatkan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Anda tahu gak sih kenapa rencana Tuhan gak pernah terjadi sama kehidupan kita? Karena kita suka intervensi dengan maunya kita. Masuk akal yang saya ngomong, saudara-saudara? Tuhan tuh udah bikin semuanya indah. Tapi sering gak kejadian, kenapa? Karena kita pengennya jalan pintas. Kita gak mau ngikutin ngantri macetnya. Kita mau selalu cari jalan-jalan tikus supaya lebih lancar jaya. Padahal jalannya Tuhan selalu ngelewatin proses. Nah, kitanya gak selalu suka sama proses. Kita mau apa-apa kayak gigit cabai, sekali gigit pedes. Nah, Tuhan gak gitu prosesnya. Dia mau kita terus berkembang dalam pengertian karakter, kedewasaan, persiapan. Sebenarnya kalau Tuhan mau kasih, gampang gak? Gampang gak? Segampang apa nih? Nah, segampang itu. Saya kasih tahu ya. Kemarin saya baru pulang dari Mojokerto, saudara-saudara. Ya, saya dari Mojokerto saya pulang. Saya baru pelayanan di sebuah gereja yang gede di Mojokerto. Nah, jemaat gereja ini adalah jemaat yang biasa-biasa aja tadinya secara ekonomi, saudara-saudara. Tapi dia takut Tuhan banget. Di sekali disuruh pelayanan, selalu pelayanan apapun dia lakukan. One day, saudara-saudara, one day. Rumahnya mau direnovasi. Ini Pak Peter mesti dengar juga nih, ya. Lagi direnovasi rumahnya. Waktu dia coba ketok-ketok satu bagian dinding, saudara-saudara, kok beda ya dindingnya ini sama dinding-dinding yang lain, saudara-saudara. Terus istrinya manggil suaminya yang si pelayan Tuhan ini. Pi, ini kok dinding rumah kita beda ya? Ini gimana kalau kita mau benerin nanti gimana? Akhirnya dia penasaran kan, dia coba ketok, saudara-saudara. Anda tahu enggak waktu dia ketok yang keluar apa? Bukan ular, bukan. Tahu enggak apa? Berlian. Loh, beneran saya gak bohong ini. Turun, ber. Dan setelah belirnya turun, dalamnya masih ada emas. Berapa kilo batangan. Beneran. Dia juga gak tahu ini punya siapa, dia gak tahu ini gimana. Tapi itu kayaknya udah lama banget ada di sana. Jadi kalau Anda ada orang Mojokerto di sini, ya, kalau ada orang Mojokerto di sini ya, Anda pergi ke Mojokerto, ada mall, itu orangnya saya kenal yang punya, saudara-saudara. Nah, itu orang yang punya rumah itu tadi. Ngerti? Segampang itu Tuhan mau berkatin kita. Kalau udah siap, enak aja, oke-oke aja. Kalau udah siap, kalau gak siap gak bakal dikasih. Kalau Anda gak siap, Anda gak bakal dikasih. Kenapa? Karena bisa membahayakan Anda. Justru Tuhan nyelamatin kita. Tapi kalau Anda udah siap,
Enggak perlu minta. Tuhan kasih. Dikasih. Beneran. Bahkan Anda minta, sudah Tuhan stop. Kasih terus, lancar jaya, saudara-saudara. Enggak ada tutup-tutupannya, lancar. Seperti itu kalau kita udah siap. Makanya kalau lagi disiapin jangan komplain. Ngerti ya, saudara-saudara ya? Berharap sama Tuhan. Karena cuma dia doang, saudara-saudara, yang menyertai kita. Makanya, jangan sampai masalah Anda merubah penyembahan Anda. Tapi biarkanlah penyembahan Anda merubah keadaan Anda. Dulu ada sebuah tagline yang keren banget, push, tahun 2000-an. Pray until something happen. Keep on praying aja, terus berdoa aja, saudara-saudara. Sampai yang terbaik dari Tuhan dinyatakan buat kita. Kalau belum ya tuh jalanin aja. Kalau kita udah siap, Tuhan bakal kasih. Ingat yang tadi tuh teman saya tuh. Punya mall. Sekarang orang terkaya nomor 4 atau nomor 5. Nomor 20-an di Indonesia. Karena pabriknya banyak banget sekarang. Pabrik plastik. Terus apalagi. Banyak banget. Segampang itu kalau Tuhan berkati kita semua. Makanya sekarang siapin. Dan terus berharap sama Tuhan. Pandang Tuhannya. Dan bukan pandang yang lain. Jangan kemana-mana, saudara-saudara. Terus lihat Tuhan, pandang Tuhan dalam apapun yang sedang saudara-saudara alami. Karena hanya dialah sumber harapan kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, apa yang menopangku, ku pandang wajah. Masalahnya tapi fokus sama Tuhannya. Karena kalau Anda fokus sama Tuhannya, percayalah mujizat bisa terjadi. Ingat waktu Yesus, Petrus minta ke Tuhan bahwa dia bisa berjalan atas air. Ingat saudara-saudara, waktu Petrus fokus kepada Yesus, dia jalan atas air loh. Tapi waktu dia fokusnya kepada angin besar, dia tenggelam loh. Jadi orang yang kalau punya masalah fokus sama Tuhan, mujizat dinyatakan. Makanya jangan fokus sama masalahnya, tetap berharap penuh hanya kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Yang terakhir, obat depresinya apa dong? Yang terakhir adalah, gak ada cara yang lain, tapi mengucap syukur.
Lo jangan marah-marah gitu loh, Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kenapa enggak 18, Saudara-saudara? Karena ternyata 16 dan 17-nya penting banget. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Apa kata-katanya, Saudara-saudara? Bersukacitalah apapun keadaan Anda, tetap berusaha bersukacita. Dan tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang digendaki Tuhan dalam diri kita. Anda dengerin ya, Saudara-saudara. Ayat seperti ini tuh jarang banget di Alkitab. Beneran, Anda boleh cek. Ayat ini, Saudara-saudara, kenapa saya suka banget ayat ini? Karena ini salah satu ayat yang ditulisin bahwa Tuhan pengen kita ngelakuin ini. Ngelakuin apa? Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Itu yang Tuhan pengen dalam kehidupan kita. Karena waktu kita tetap mengucap syukur sama Tuhan, artinya kita sedang berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, orang yang berserah kepada Tuhan, percayalah, hidupnya akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Saya tuh nikah sama istri saya ini, kan orang wedding nih semua ya. Fotografer, ada fotografer wedding di sini? Ada? Ada. Loh, Pak Daniel begini, tak pikir Bapak yang foto. Wih, gila juga Pak Daniel. Ternyata selama ini saya ada juru foto di mobil. Dengar baik, Saudara-saudara. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu sama para fotografer. Waktu si hamba Tuhan ini bilang, silakan menghadap ke papa mama. Wah, itu muka jelek pengantin, Saudara-saudara. Lagi nangis itu ditunggu-tunggu sama fotografer. Cetrek, cetrek, cetrek. Lagi ada foto, lagi begitu kelihatan semuanya, Saudara-saudara. Nah, saya ingat banget waktu kejadian itu, Saudara-saudara. Papa mamanya Yunita, saya samperin. Terus papanya bilang begini. Martin, papa serahin Yunita ya sama kamu. Terus ke mamanya, Tin, mama serahin Yunita ya sama kamu. Ternyata kata menyerahkan itu, Saudara-saudara, atau berserah, itu gede banget loh maknanya. Bukan cuma sekedar berserah. Dengar baik, berserah dan pasrah itu beda. Ada mesti bedain dua kata itu. Sama seperti ujian dan cobaan itu beda. Tuhan kita, firman Tuhan katakan gak pernah kasih pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan itu kita sendiri yang bikin. Tapi Tuhan selalu kasih ujian. Ujian itu tujuannya buat kita naik kelas. Bukan buat jatuhin kita. Sama juga dengan ini, pasrah itu artinya kita nyerah. Tapi kalau berserah kita tahu kita gak bisa apa-apa, kita serahin semuanya kepada pribadi yang lebih hebat dan luar biasa. Nah itu berserah artinya, Saudara-saudara. Nah saya sambung lagi, waktu mereka ngomong berserah itu artinya apa, Saudara-saudara? Papa mamanya sudah menghilangkan haknya untuk memelihara Yunita anaknya. Dan haknya diberikan kepada saya sebagai suaminya. Yang dipercaya untuk memelihara anaknya dan juga cucu-cucunya. Benar ya, Saudara-saudara ya. Sama juga dengan handphone yang ada di tangan Saudara-saudara semua. Yang Saudara-saudara sering pakai. Sebelum Anda beli handphonenya itu haknya ada di mana? Di toko. Kalau Anda ambil, Anda bakal dibilangin apa? Maling. Panggilin polisi Anda. Tapi setelah Anda ambil handphonenya, Anda bayar di kasir, terus Anda buka kardusnya, Anda lihat handphonenya, Anda banting depan orangnya. Marah gak orangnya kira-kira? Enggak, kenapa? Karepmu. Loh iya dong, karepmu. Mau dibanting kek, mau dibuang, terserah kamu. Yang penting udah dibayar, iya toh? Kita udah dibayar loh dengan darah Kristus. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu. Ini kalau Saudara-saudara gak angkat tangan, berarti yang saya ngomongin bukan buat Saudara-saudara. Anda ngelakuin gak dosa. Ya. Tapi kalau yang saya mau ngomongin, Anda angkat tangan dan Anda ngelakuin, Saudara-saudara, berarti yang saya mau ngomongin ini buat Anda. Anda gak ngelakuin, Anda... Nah, Anda yang ngomong lah ya, bukan saya loh ya. Siapa yang percaya bahwa Yesus Tuhan kita yang turun ke dalam dunia, mati di kayu salib dan bangkit naik ke surga, itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuh, semuanya setuju ya? Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Waktu Anda angkat tangan tadi, Saudara-saudara, dengar baik. Setelah Anda angkat tangan ini, Anda bukan Anda lagi. Anda punyanya Tuhan. Anda punyanya Tuhan. Jangan amin dulu, ini belum selesai soalnya. Anda percaya Anda punyanya Tuhan ya? Berarti kalau Anda punyanya Tuhan, haknya di Anda atau di Tuhan? Di Anda atau di Tuhan? Yakin? Benar? Jangan komplain ya, kalau Tuhan mau ngapa-ngapain Anda. Amin, Saudara-saudara. Karena seringkali dari kita, Saudara-saudara, kalau ada berkat baru, oh terima kasih, serahin sama Tuhan. Tapi kalau ada masalah, komplain sama Tuhan. Make sense saya ngomongin, Saudara-saudara, masuk akal ya. Hari ini belajar mengucap syukur. Karena seringkali kita gak pernah bisa mengucap syukur. Gara-gara apa? Kita suka intervensi dengan maunya kita. Kita gak ngerti apa-apa. Beneran deh, kita gak ngerti apa-apa.
Cuma Tuhan yang tahu. Udah serahin sama Tuhan. Percaya yang terbaik ada di depan kita. The best is yet to come. Masa depan kita penuh dengan harapan. Bersama-sama dengan Tuhan. Saya harap firman hari ini ngebantu saudara-saudara semua. Kalau ada yang catat baru, saran Anda boleh kasih ke teman-teman saudara-saudara semua. Kasih tahu, ini obat depresi yang terbaik. Anda mesti berdamai dengan keadaan. Anda harus berharap hanya kepada Tuhan. Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berserah. Karena hanya Dia yang mengerti yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada satu lagu saudara-saudara yang saya tulis Paskah kemarin. Lagu ini udah viral duluan di TikTok. Biasanya TPLC nyanyiin lagu ini. Oh, lagu ini kakak yang tulis, ternyata dia bilang gitu. Saya pengen banget lagu ini jadi berkat. Karena udah mulai dinyanyiin di beberapa gereja. Biasanya TPLC nyanyiin, udah pada nyanyi gitu saudara-saudara. Ya. Nah, saya berharap lagu ini jadi berkat untuk saudara-saudara semua. Lagu ini cuma ceritain satu hal. Jangan pernah takut, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Yang terbaik itu selalu ada di depan kita. Amin. Tak pernah kau meninggalkanku, kau Tuhan yang menyertaiku. Lewati setiap musim dalam hidupku, nyatalah kuasamu dalamku. Udah ada yang tahu ya, kita sama-sama ya. Firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Katakan amin. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau mengasihiku. Gampang lagunya? Yuk kita sama-sama berdiri yuk saudara-saudara. Kita katakan lagu ini, come on. Tak pernah kau meninggalkanku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang menyertaiku. Dalam setiap musim kami Tuhan. Setiap musim dalam hidupku, nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Katakan saudara-saudara, sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Para singers boleh bantuin saya. Masa depan ku penuh terbaik. Yang terbaik pasti akan datang. Amin. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, kau saja katakan yang terbaik. Kami percaya Tuhan.
selalu ada untuk kehidupan kami. Masa depan kami penuh dengan harapan Tuhan. Tiap langkahku, Yesus kau mengasihiku yang terbaik, yang terbaik pasti akan datang. Benar Tuhan, kami percaya that the best is yet to come. Jesus selalu menjaga tiap langkahku, Yesus kau mengasihi yang terbaik, yang terbaik pasti akan datang masa depan untuk harapan. Maka Tuhan selalu menjaga tiap langkahku, Yesus kau mengasihi. Angkat tanganmu, yang terbaik pasti akan datang masa depan untuk harapan. Maka Tuhan selalu menjaga tiap langkah. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku, Yesus kau mengasihiku. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku, Yesus kau mengasihiku. Kami percaya Tuhan kau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan kau menyayangi kami. Kami percaya Tuhan kau ada buat kami. Kau gak pernah ninggalin kami. Gak ada alasan kami buat takut lagi. Gak ada alasan kami buat khawatir lagi, karena kami tahu Engkau yang tanggung semuanya itu untuk hidup kami, Tuhan. Kami gak mau, Tuhan, overthinking atas sesuatu yang belum kejadian. Kami gak mau trauma dengan masa lalu kami. No, kami gak mau, Tuhan. Kami gak mau. Tapi ini kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Sebagaimana kami mempercayai Engkau, Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Let your will be done, Jesus. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kami gak ngerti apa-apa. Kami gak tahu apa-apa. Tapi biarkan hari ini kami mau taruh hidup kami ke dalam rencana Tuhan. Mungkin rencana Tuhan belum bisa kami ngerti. Mungkin rencana Tuhan belum bisa kami pikir pakai akal pikiran kami. Tapi kami memilih untuk percaya. Kami memilih untuk percaya. Kalau gunung aja bisa dengan iman bisa disuruh pindah, kami percaya kau sediakan yang terbaik buat kami. Kami mau berdamai dengan keadaan kami, walaupun sekarang mungkin gak gampang, mungkin susah. Karena kami gak mau tularin ketidakdamaian kami kepada orang-orang sekitar kami dan membuat mereka jadi hidup yang merana. Kami gak mau. Kami mau hidup dalam damai dengan. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, bahwa semua yang menghantam kami tidak akan berlangsung selamanya, karena kami tahu Tuhan ada di pihak kami. Kami hanya mau berharap hanya kepada Tuhan, dan bukan kepada pikiran kami, dan bukan kepada rencana kami. Kami yang percaya kepada setiap apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami. Terakhir kami mau belajar berserah kepada Tuhan.
mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dengan kami berserah kepada Tuhan, sesungguhnya kami sedang melangsungkan kehidupan kami kepada setiap rencana-rencana terindah yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami gak mau intervensi rencana Tuhan dengan keinginan kami. Kami mau sabar, ikutin prosesnya, dipersiapkan, dibentuk karakternya, didewasakan. Karena kami percaya kalau kaminya siap, berkat itu akan terbuka, mengalir deras untuk kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kami telah dikenyangkan. Kami gak mau kami simpan sampai di kami. Tapi kami mau hidupi firman ini dan melakukan firman ini supaya nama Tuhan bisa dilihat dan dirasakan lewat orang-orang melihat perubahan kehidupan kami. Dan mereka semua bisa percaya bahwa Yesus Tuhan yang ada di dalam kami adalah Tuhan yang benar, yang bisa mereka taruh juga untuk digantungkan ke harapan demi harapan. Memberkati Bapak Ibu Gembala dengan keluarga besar Joshua dan juga Michael. Memberkati juga setiap jemaat, pelayan Tuhan, pemimpin gereja dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan yang turut campur tangan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan dan siap melakukannya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara semuanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru setiap musim kehidupan. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat dan mampu lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang rindu dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan goyang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan goyang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta kau selamanya. Kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah nama Tuhan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan yang menyertai hidup kami dimanapun kami berada bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memberitakan berkat atasmu dalam segala lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. Maka segala berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.